lomba ini juga menyadarkan bahwa selama ini ada kanal-kanal demokrasi yang tersumbat gitu. Bagaimana DPR sendiri tidak mempunyai tugas yang benar-benar mewakili suara rakyat gitu. Itu tadi soal penghapusan mural yang bernada kritik di sejumlah daerah yang juga menjadi sorotan dan bagian dari respon bagaimana seharusnya kritik disikapi, panik atau tidak. Saya akan berbincang dengan dua orang penulis seniman mural yang menjadi pemenang setelah muralnya paling cepat dihapus aparat di Lomba Mural Gejayan Memanggil. Ada Mas Siwur dan Mas Bamsuk, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nana. Saya ke Mas Siwur dulu. Mas Siwur, jadi Anda menang mural Pikiran Gersang Kritik Dilarang. Dan kemudian Anda menang karena begitu bikin mural itu langsung dihapus begitu ya? Iya, Mbak Nana. Anda tahu tidak yang menghapus itu siapa mural itu? Menurut informasi dari media lokal yang menghapus itu perangkat desa di situ sama Babinsa. Babinsa. Dan setelah dihapus apakah... Anda sempat dicari-cari juga oleh aparat desa, oleh Babinsa? Kabarnya saya dicari oleh intel-intel. Katanya. Tapi apakah ada kejadian yang membuat Anda memang curiga atau merasa takut? Adakah indikasi bahwa memang ada apa namanya, memang beralasan kecurigaan itu? Ada, karena aparat sempat mencari keberadaan saya di mana, mencari siapa yang namanya Ngawur itu, kan saya pakai aparat itu siapa ya? Apa namanya, nickname Ngawur itu. Perangkat desa. Sebagian teman itu dicari siapa sebenarnya Ngawur itu. Yang mencari siapa, saya Mas? Saya informasi dari situ. Oke, ini ada pertanyaan yang mencari. Intel, katanya Intel. Intel, oke. Okay. Intel siapa? Katanya. Oke. Okay. Ya. Dan sebelumnya Anda pernah mengalami kejadian, kan sudah lama bikin mural ini, Mas? Sudah lama, dari 2016. Dan apakah dulu pernah ada kejadian ketika muralnya dihapus dan ada rasa khawatir dicari dan sebagainya, sempat juga tidak? Kalau dulu enggak ada. Jadi baru sekarang ini aja? Iya, baru sekarang ini. Oke, saya ingin ke Mas Bamsuk. Mas Bamsuk ini juga menang lomba mural kritik. Mas Bamsuk ini nulis muralnya Tunduk Ditindas Melawan Untuk Bangkit. Betul ya, Mas Bamsuk? Iya, benar. Benar, Pak. Oke, itu muralnya juga dihapus ya? Dihapus. Ada berapa belum banyak? Belum ada 24. Belum ada 24 jam sudah dihapus. Tahu siapa yang menghapus, Mas? Tahu. Soalnya pas di sana... Saya lihat sendiri yang menghapus. Siapa? Siapa, Mas? Ya, oknum polisi lah, sama Satpol PP. Jadi pada saat dihapus, Mas Bamsuk melihat gitu yang menghapus Satpol PP dan aparat begitu ya? Iya. Kalau Mas Bamsuk sempat dicari-cari juga nggak? Dicari, sampai sekarang masih dicari. Apa info yang Mas Bamsuk dapat, yang dengar? Ada yang ngasih info dari ormas nyari saya, terus sama aparat juga nyari saya. Oke, baik. Mas Bamsuk sebelumnya pernah buat mural dengan nada kritik, itu apakah pernah mengalami kejadian yang serupa atau baru-baru ini setelah ikut lomba siapa yang paling cepat dihapus? Belum pernah, baru kemarin aja. Baru kemarin saja, baik. Nah, ini semuanya katanya nih, Nak. Jadi kita tidak bisa ini. Tapi menurut aku ngapain sih tutup muka, ngecil-ngecilin mata. Orang yang ditulis juga biasa-biasa aja kok. Yang ditulis nggak ada yang mengganggu apa-apa. Cuma problemnya gini, Nak. Ini kan yang melakukan katanya nih, perangkat desa, Satpol PP. Nah, ini kan ada sampai ke bawah tuh ada aturan tuh kan, Nak, ya. Ada yang kabupaten, kota punya aturan sendiri. Rumah Nana nggak boleh kan ya, dicoret-coret pakai mural ya, milik pribadi.
Yang umum juga kan ada aturannya seperti itu kan ya. Tapi kalau cuma tulisan begini aja biasa aja. Pak Presiden juga bilang biasa aja. Tapi aku ingin menjawab yang awal loh nak. Oke, sebentar dulu Bang Fajrul. Ya. Tadi kan yang turun ke jalan katanya Bang Fajrul, ya. Bang Fajrul, kita mau melindungi aspirasinya. Bang Fajrul, mohon maaf, agar tidak mengganggu ketertiban umum. Karena kita itu harus menghargai teman-teman pemural yang memang merasa tidak nyaman menunjukkan identitasnya karena real ada kekhawatiran. Anda tidak boleh mendismiss atau bilang tidak harus khawatir karena memang yang khawatir sehari-hari mereka. Saya ingin lempar ke Aswin. Bagaimana Aswin melihatnya? Ya, saya sedih ya. Bagaimana Bang Fajrul itu yang dari perwakilan pemerintah kemudian menegasikan apa yang dialami rakyat. Dulu kan sebelum menjadi presiden, Pak Jokowi belusukan. Kenapa dia nggak dengar aja dari orang atau dia baca? Karena waktu itu mau menunjukkan ya, selain itu saya dapat voters ya, tapi mau menunjukkan itu simbol bahwa orang yang di atas ini nggak akan pernah betul-betul gak tahu begitu apa yang dialami di lapangan. Orang Suroto yang kemudian itu dipanggil ke istana kok presiden kemudian. Oh, bukan bang, saya ini dari LBH, gak, banyak pengalaman. Banyak orang diintimidasi, dicari-cari. Jangan ditambahin dulu. Kita baru saya bicara. Bukan ditambahin, saya kita bicara ini tentang bicara teman-teman mahasiswa. Baik. Ini tentang ini kan orang-orang yang membuat mural. Kan, tentang Suroto. Anda tiba-tiba masuk ke tempat lain. Baik. Ini bang, tiba-tiba masuk ke Suroto. Kita lagi bahas mural. Abang mau melesetkan sengaja narasi. Begitu. Saya tahu betul nih teknik-teknik diskusi kayak begini. Tidak mau membahas substansi. Lari ke Suroto. Lari ke sini lagi. Kita lagi bahas mural kok. Kita pembatasan. Saya mau mengatakan. Harus dengan undang-undang. Presiden bang sudah menjamin, konstitusi menjamin, undang-undang menjamin, presiden menjamin, Kapolri menjamin bahwa kritik itu adalah jantung di konstitusi ini. Dan bagaimana dan bisa dijamin Pak kalau Suroto kritik orang nggak mau didengar? Pak Suroto kalau dinegasikan bagaimana? Ke istana, baik. Biasa aja. Mbak Nana. Oke. Karena apa yang terjadi seperti contohnya dengan mural yang di Tangerang, orangnya ditangkap, diinterogasi sampai dini hari. Jadi bukan berarti tidak ada di tempat publik ya. Di tempat publik kan biasanya kabupaten kota punya aturan. Orang apa mereka punya aturan jadi terpaksa berurusan dengan itu. Bang aku punya teman loh, punya mural ya. Namanya John Martono di Bandung sama yang namanya Isna Sanjaya. Mereka kalau buat mural, mereka itu selalu melapor kepada pemerintah kota. Konteksnya bang, biasa saja. Konteksnya yang terjadi pada teman-teman pemural ini yang ikut lomba ujian memanggil adalah mereka membuat mural beragam yang mengkritik pemerintah yang dihapus, yang tidak mengkritik pemerintah tidak dihapus. Bang Fajrul kurang paham konteks lapangan. Bang Fajrul boleh lihat di Google, ada foto mural ada 3. Tapi yang dihapus hanya yang mengkritik yang Pak Presiden. Yang punya kamu aja, itu menurut aku lebih gila daripada yang mural tadi. Nah, masalahnya kondisi di lapangan yang mengedit kaos dengan foto mural Jokowi not found saja, itu dipanggil, Bang, ada di berita ke Polres Tuban. Nah, jadi kejadiannya tidak seideal yang Bang Fajrul sampaikan. Makanya Presiden mengingatkan kepada Kapolri dan Kapolri mengingatkan kepada Polda dalam bentuk telegram. Tetap jangan terlalu reaktif. Ini negara kritik itu diakui kok. Bang Fajrul ini contoh muralnya, jadi yang dihapus yang atas, yang samping-samping tidak dihapus. Biasa banget apa sih? Pikiran gersang kritik. Iya. Lebih. Anehnya, kenapa mural punyanya yang sana anak ini tidak nih, dihapus sama Leon, tapi yang mengkritik itu dihapus. Iya, tapi tadi pernyataan Bang Fajrul gak sesuai sama di lapangan. Gak sesuai. Leon lebih gila. Presiden juga bilang biasa aja tuh punya nyeleon. Itu bagian dari kritik. Betul, saya sepakat ini biasa banget. Jadi kalau yang biasa banget saja dihapus, bagaimana rakyat enggak takut? Sebentar. Ini siapa yang menghapus? Orang petugas desa kok gimana sih? Sebentar, boleh enggak? Ini petugas desa yang menghapus ya gimana? Mbak Irma silakan singkat saja Mbak Irma karena saya sudah harus menutup. Pak Jrol bilang bahwa setiap daerah tuh punya regulasi sendiri-sendiri. Jadi enggak boleh juga disamaratakan. Mural banyak juga yang mohon maaf ya merusak lingkungan yang jorok. Mama coba aja lihat di Leon coba itu aja ya. Banyak kamu coret-coret UI ya mulai besok aja misalnya gitu ya. Lu nggak ajak semua juga teman-temanmu tuh coba coret-coret UI. Gak gitu konsepnya. Itu semua ungkapan semua gedung-gedung di lapangan gak bukan bisa demikian. Di lapangan gak bukan bisa demikian, Bang. Ada yang dihapus hanya mural kritikan. Biasa hanya mural, mural-mural lain gak dihapus bang. Ini permasalahannya. Abang bilang itu biasa. Kenyataannya di lapangan itu direspon dengan tidak biasa. Orang yang punya dipanggil kamu lebih gila gak diapa-apain. Oke. Pertanyaan penutup untuk semua saya minta dijawab singkat-singkat saja. Kritik, panik gak?
panik nggak Bang Fajrul? Enggak. Orang Irma kritik panik itu jantungnya kan itu. Panik nggak kritik? Kritik ngapain? Harus didengar dan perlu untuk demokrasi. Tolong nggak ada. Panik nggak kritik? Ada demokrasi. Pemerintah kita perlu belajar lebih dewasa untuk merespon dan menjawab kamu kritikan. Kamu yang itu lebih dewasa. Panik nggak kritik? Kamu yang dewasa. Harus didengarkan. Harus didengarkan. Baik. Saya bertanya ke pemirsa, coba, silakan dijawab. Coret-coret. Kampus UI, aku boleh pengen tahu Bang, saya tambahkan survei ya Bang, survei LP3S di 34 kota pada bulan April menunjukkan sebanyak 52,1% setuju bahwa ancaman kebebasan sipil kamu akan berhadapan pasti dengan dan mengakibatkan ketakutan dalam menyampaikan pendapat. Kalau itu enggak benar, bohong. Ini di WA saya ini, saya punya WA banyak ya. Baik. Yang maki-maki pemerintah ini beribu-ribu orang dan enggak ada yang ditangkap. Aja. Jadi enggak boleh ngomong begitu. Ya. Data itu survei 34 kota melawan WA. Oke. Silakan. Baik. Baik. Kita bisa bandingkan mana yang lebih valid. Benar. Oke. Benar. Oke. Terima kasih sudah tadi dilihat semuanya tetap mengkritik. Jangan takut mengkritik. Jangan panik. Jangan takut. Terima kasih sudah hadir. Itu kata tadi juru bicara presiden. Jangan takut mengkritik. Jadi kritik panik nggak? Harusnya jangan panik. Jangan takut. Harusnya jangan panik. Mudah-mudahan jangan begitulah. Dan nggak ada mudah-mudahan begitulah. Kenyataan di lapangan. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semua teman-teman. Sehat-sehat juga yang di rumah. Assalamualaikum. Demokrasi membutuhkan percakapan bebas dan terbuka, ruang leluasa yang sanggup menampung suara yang beraneka. Tentu cara berpendapat selalu jadi elemen tak terhindarkan. Apalagi dalam masyarakat majemuk yang kadung terbelahkan. Tersebab oleh etika cenderung lebih mudah diperdebatkan, kembalikan saja kepada hukum yang adil untuk ditegakkan. Lebih baik publik yang saling menguji, berdebat hingga berhenti sendiri. Hukum perlu selektif masuk ke ranah diskusi. Heboh soal kritik banyak disebabkan reaksi yang tak perlu. Wibawa penegakan hukum rentan menjadi turun melulu. Fitnah dan cacian memang berbahaya. Tak patut dalam ruang manusia, disitulah hukum bisa masuk dan bekerja. Mekanisme alternatif selain pemidanaan perlu diterapkan agar perbedaan tak gampang dibereskan oleh kuat-kuatan. Yang terpenting, semua pejabat tidaklah tipis telinga. Para pendukung pun jangan gampangan terpantik murka. Kesediaan mendengar kritik hendaknya jadi tindakan. Jangan banyak tapi dan asalkan sebagai persyaratan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam. Nyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling.